dengan saya di pasar 75 dan kali ini kita akan track Neo nih. Dan dulu penyakit sambungan Neo. Kalau mau track yang lain biasanya ini penyakitnya di klep. Jadi kita akan track ini di karbu dulu. Oke. Lanjut ini kita buka baut manipul. Ini mau panas nggak gerung tuh? Panas semua maksudnya? Menunggu panas mesinnya nggak gerung tuh? Aduh, eh diganyel ini nak. Nah, kira saya masuk Korea teh, buka manipul kira teh. Ganyel naon teh bautna liang baut manipul. Kita buka dulu dan kita bersihkan. Ini Mio. Mio lama. Eta sami. Cekna ieu mah. Kanggo keluarin dulu ini pilot jetnya. Sudah parah ini pemirsa. Sudah parah. Lanjut ya, kita akan lihat nozzle-nya ini. Soalnya ada di dalam. Baguslah cuman. Dan ini masalahnya. Ini udah boros. Boros sekali. Eh, ini. Jadi ini permukanya udah kayak gini, nggak rata, oke, nggak jelas, dan kita akan ganti dengan yang baru tapi lokalan ya, Tokaido. Ini, ya, pakai ini kita sekarang. Ya, perbedaannya. Ini yang tadi ini yang baru ini. Oke, ini yang baru yang tadi. Permukaan ini lubangnya nggak bulat. Lanjut. Yang kita akan ganti nozzle baru ini. Cara masuknya gini. Belum keluar nih, belum kelihatan tuh, masih di dalam, berarti kita harus pukul dari sini pakai L, kunci L, jangan keras-keras, pelan-pelan aja, nanti takut lubangnya rusak. C
Oke, udah kelihatan nongol. Nih. Ya. Jadi ya teman-teman, saya akan bersihkan pakai ini nih. Karbu cleaner. Nah. Nah, langsung keluar kotorannya. Kalau pakai pembersih ini hati-hati ya, kena mata atau kena kulit muka juga, ini panas soalnya. Keluar kan? Kita pasang semua ya teman-teman. Ini apa repair kitnya, pasang kembali. Ini awal starternya kurang mantap. Kita cuman ini sekarang ganti nozzle-nya aja yang ada di dalam, di atas main jet ya, dan kita akan cek hasilnya seperti apa nanti, apakah responsifnya bagus atau tidak. Tapi kalau Mio seperti Mio gini, Mio lama, biasanya ini penyakit kambuhannya sebetulnya bukan di karbu sih. Penyakit kambuhannya adalah di klep. Klepnya habis. Itu menjadi tipis ya karena pemakaian. Tapi pas ini pas saya lihat ini formu apa lingkaran dalamnya ini enggak rata gitu. Benjol-benjol. Tapi kita coba aja apa salahnya. Yang jadi masalah sekarang adalah baut manipulnya, apa lubang baut manipulnya selek teman-teman. Jadi ini motor punya teman saya dan terima keadaannya seperti ini. Nah, mudah-mudahan selesai.